Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Babun fil waqfi, ini bab tentang waqaf. Waqaf, ini tentang waqaf, bukan waqaf, bukan ya, bukan waqaf, tapi waqaf ya, bilangnya waqaf. Wa lugatan, dia secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Ya, memang kalau sudah waqaf itu dia tahan tuh hartanya, serahkan. Ya. Wa syar'an, secara syariat wa syar'an, habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai 'aini biqat'i tasrufi fi raqabatihi ala masrufin mubahin wajihatin. Habsu malin, menahan harta, yumkinu, yang mungkin, al intifa'u bih, dibuat manfaat dengannya, dengan harta itu. Ma'a baqai 'aini, serta kekal zatnya. Jadi zatnya kekal, enggak hilang. Jadi zatnya masih ada. Zaman sekarang ada yang namanya perselisih pendapat tentang wakaf uang. Itu wakaf konsumtif ya. Itu perselisih pendapat ulama. Iya. Jadi waqaf itu menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaat dengannya, serta kekal zatnya. Harta itu enggak mesti uang. Ya. Tapi yang dimaksud harta di sini adalah yang zatnya masih ada. Zatnya masih ada. Ya. Tanah, umpamanya. Mikot itasarufi rokombatihi, dengan memutuskan penggunaannya. Ya. Kita udah nggak boleh gunain lagi dah daya gunanya pada rokombatihi. Ya, rokobah nih pada zatnya yaitu umpama tanah, tanahnya udah. Kita putusin itu penggunaan kita, udah enggak pakai lagi. Kita udah serahkan. Ala masrafin mubain wajiatin, atas tempat pendayagunaan yang mubah. Artinya diarahkan kepada pendayagunaan yang mubah, wajiatin dan arah. Ya. Ya. Yeah. Mubahin kepada tempat jadi diarahkan kepada tempat daya guna yang mubah. Jadi enggak boleh ke tempat yang haram, enggak boleh. Jadi harus yang mubah gitu ya. Yang mubah. Dikasih. Udah kita kasih. Ya. Kita kasih.
Jangan kita minta apa-apa lagi dah ya. Karena dan ingat ketika kita mewakafkan itu punya kita di mana? Di akhirat. Jadi jangan dibilang kita tuh habis duit kita, enggak. Ya, enggak. Jadi itu duit kita sampai nanti di akhirat. Kan kalau bisa kita mencita-citakan biar punya wakaf apa gitu, masjid, pesantren. Ada orang di As-Siddiqiyah, di pesantren As-Siddiqiyah ya, itu ada dia khusus dia bangun sendiri wakafnya ya, dia bangun sendiri, dinamain namanya, gedungnya dinamain nama dirinya ya. Ya enggak apa-apa ya, diizinkan oleh ya oleh pihak pesantren dinamain dirinya, dia wakafin. Enggak apa-apa ya. Nah, itu luar biasa, bukan enggak apa-apa lagi, bagus banget itu. Ya. Bagus banget. Ya. Sangat gembira sekali buat akhir hayat kita nanti. Buat di akhirat. Wal aslu fihi khairu muslimin. Dan yang asal padanya khobaru muslimin. Bukan iya ya. Wal aslu fihi khobaru muslimin. Asal padanya pada wakaf adalah dasarnya itu khobar imam muslim. Hadis Nabi, idza matal muslimu in qata'a amalu ila min salasin, apabila meninggal dunia seorang muslim putuslah amalnya kecuali daripada tiga: sadaqatin jariyatin sadaqah yang berjalan ya. Jadi sadaqah yang berjalan, sadaqah yang ngalir ngalir terus. Entar apa nih sedekah yang ngalir terus apa ini? Au ain min yuntafa'u bih. Entar ini yang jadi dalilnya. Atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ya ilmu diambil manfaat. Ya. Jadi kita punya ilmu diambil manfaat. Awwalin shalihin, atau anak yang saleh. Ai muslimin, artinya orang muslim. Jadi enggak mesti soleh tuh punya anak. Yang paling bagus adalah soleh. Ya. Jadi kalau soleh, bagaimana kalau soleh? Demikian bagus. Jadi kalau soleh, kamalul ijab, kamalul kabul, sempurna diterima. Anaknya enggak soleh berdoa, ya orang nambah doa ya bagus. Tapi kalau dia soleh, dia punya anak soleh, beruntunglah orang tua punya anak soleh. Dan anak-anak yang solehnya pun beruntung, insya Allah ntar dia punya anak juga soleh. Jadi kalau kamu pengen punya anak soleh, ya kamunya mesti soleh. Gitu. Kalau enggak soleh, nanti kamunya enggak soleh, bagaimana mau soleh anaknya? Yang soleh aja kadang enggak soleh. Ya da'ulahu, yang mendoakan baginya. Wa hamal ulama, membawa pengertian oleh ulama, as-sadaqah al-jariyah, akan sadaqah jariyah. Jadi akan membawa paham oleh ulama akan sedekah jariah tadi kan begitu, alal waqfi atas waqaf,
Jadi yang dimaksud sadaqah jariyah adalah waqaf duna nahwil wasiyati bil manafil mubahati, bukan seumpama wasiat dengan segala manfaat yang dibolehkan, bukan. Jadi adalah itu waqaf. Jadi sadaqatin jariyatin adalah waqaf. Jadi kita jangan sampai enggak punya waqaf. Enggak bisa 100 meter, 200 meter, 1000 meter, 5000 meter, 1 meter. Al-Isroq selalu menggelar waqaf. Jangan sampai enggak waqaf. Bapaknya punya duit boleh disarankan, jangan sampai enggak punya waqaf. Apalagi buat niatin buat tanah. Wa waqafa Umar, telah mewakafkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardon, akan tanah asabah yang dia dapati bi Khaybar, di Khaybar bi amri, dengan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarata fi asyurutan, dan ia memberikan syarat padanya akan beberapa syarat, minna di antara syaratnya. Ini yang kita baca tadi subuh ya. Anahu bahwasanya la yubau asluhu asluha wa la yurasu wa la yu'abu, tidak boleh dijual asalnya, asal tanah itu enggak boleh dijual waqaf tuh. Wa la yurasu, enggak boleh diwariskan ya. Wa la yu'abu, enggak boleh dihibahkan, enggak boleh. Wa anna man waliyaha, dan bahwa orang yang mengurusnya yakul, boleh dia makan, min adalinya bil ma'ruf, dengan secara baik. Artinya sesuai aturan, dia ngatur umpama makan sewajarnya. Makan sewajarnya boleh. Boleh dia makan sewajarnya umpama dari situ. Umpama tadi diwakafin tanah gitu ya. Tanah ada ladangnya gitu ya. Wa yut'imu shadiqan ghayra mutamawwilin, dan dia memberikan makan akan teman yang tidak meminta imbalan. Boleh. Rawahu Syaikhani, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa awwalu man waqafa fil Islam, dan dia Sayyidina Umar adalah awal orang yang berwaqaf dalam Islam. Wan Abi Yusuf, dan Abi Yusuf annahu, bahwasanya beliau lamma sami'a khabara Umar. Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Tatkala beliau mendengar hadis Sayyidina Umar, annahu bahwasanya Sayyidina Umar la yuba'u, ya, bahwasanya Umar ya, mengatakan tidak dijual, enggak boleh dijual asluha, akan asalnya tanah wakaf itu, roja'a, maka beliau menarik kembali pendapatnya. Ya. Abu Yusuf ni an qauli Abi Hanifah, daripada perkataan Abi Hanifah bi bai'il waqf, dengan boleh menjual waqaf. Jadi Abi Yusuf menarik pendapatnya. Tadinya ngikut kepada gurunya, tarik pendapatnya, enggak berarti enggak boleh dijual waqaf. Waqala, dan berkata iya Abi Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah, law sami'ahu la qala bihi, jikalau mendengar iya Abu Hanifah akan dia, akan hadis Sayyidina Umar ini, la qala bihi, ini saya ia mengatakan dengannya. Ini saya Abu Hanifah akan mengatakan juga bahwa enggak boleh dijual. Wallahu a'lam bishawab.